Hai teman-teman, wow, lihat nih teman-teman, sepertinya air laut sudah surut nih teman-teman. Di sini kita akan mencari hewan-hewan laut ya teman-teman. Saat air laut surut, jangan lupa ya teman-teman, ikuti keseruan kakak nih. Sebelum itu jangan lupa bantu like dan subscribe teman-teman. Kita akan mencari apa saja yang kakak temukan saat air laut surut ya teman-teman. Wow, lihat nih teman-teman, karangnya sangat cantik ya teman-teman. Mari kita cari lagi teman-teman. Kita tata menemukan sesuatu. Wow, lihat nih teman-teman, ada karang nih. Ih, ada dua ya teman-teman. Teman saya mendapatkan ikan hias teman-teman, lihat nih. Kita rilis saja ya teman-teman, karena dia sangat kecil. Dia kabur. Mari kita cari. Kita dapat kerang lagi teman-teman. Keren sekali teman-teman. Ternyata saat air laut surut itu benar sekali hewan-hewan laut ya teman-teman. Seperti kerang-kerang ini teman-teman. Mari kita cari lagi teman-teman. Kita akan mencari apa saja yang kita temukan saat air laut surut nih. Pasti banyak sekali. Kita dapat teman-teman. Ini tuh ada ikan-ikan juga teman-teman. Ada kerang lagi nih. Ternyata banyak sekali ya. Sepertinya kakak menemukan kerang lagi teman-teman. Lihat nih, dia berkamuflase teman-teman. Seperti batu teman-teman, lihat tuh. Dia dibalut oleh pasir-pasir ya teman-teman. Kakak coba tangkap. Wih, kakak dapat kerang lagi nih teman-teman. Mantul nih. Kita pacar lagi ya teman-teman. Di sini saya bersama dengan si bocil ya teman-teman. Oh, sepertinya ada kerang lagi teman-teman. Wih, sepertinya ini kerang mata lembu ya teman-teman. Sangat suri teman-teman. Ternyata banyak sekali kerang-kerang ya teman-teman. Mantul sekali teman-teman. Mari kita cari lagi nih teman-teman. Sepertinya di balik batu itu ada kelomang ya teman-teman. Coba anak jam ini. Kerang mata lembu nih teman-teman. Wah, ternyata kerang mata lembu ya teman-teman. Seperti mata lembu. Mantul nih. Mari kita cari lagi. Wow, lihat tuh teman-teman. Ada kelomang. Kelomang lagi teman-teman. Wih, isinya warna merah teman-teman. Kakak coba ambil ya teman-teman. Dia sembunyi di cangkangnya teman-teman. Ini namanya kelomang lancip ya teman-teman. Sepertinya sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di video kakak selanjutnya. Dadah.